Memasuki hari libur terakhir Lebaran Idul Fitri, Pantai Wisata Manggar Segarasari Manggar ramai dikunjungi warga kota Balikpapan dan sekitarnya. Pantai Segarasari menjadi salah satu pilihan warga untuk menghabiskan waktu libur. Tercatat pengunjung Pantai Segarasari Manggar mulai H+1 Lebaran hingga akhir cuti bersama perharinya mencapai 11.000 wisatawan, baik wisatawan Balikpapan maupun luar kota. Pantai Manggar menjadi favorit selain harga yang murah juga banyak tersedia wahana permainan seperti banana boat, jetski perahu air, berkuda hingga ATV. Tapi di apa namanya di masa libur Lebaran ini pengunjungnya kebetulan dimulai dari hari Sabtu kemarin itu meningkat dari sebelumnya 6 ribuan ke mohon maaf dari sebelumnya 500-an ke 1.200, kemudian hari Minggu kemarin itu 1.439, kemudian di hari Minggu itu 9.874, kemudian di hari Senin itu 11.429. Pantai Manggar Segarasari juga menyediakan pusat kuliner dengan harga terjangkau. Keamanan Pantai Manggar pun terjamin dengan dijaga ketat tim SAR gabungan di sepanjang Pantai Manggar.